Demlam Gaming. Halo cuy, welcome back again to Prams Gaming. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa gua main GTA Sam lagi di server JGRP, dan kali ini gua mau coba upgrade ini ya cuy. Taksinya ya. Bukan di upgrade sih, maksudnya di modif ya. Jadi gua pengen modif ini taksinya. Bisa nggak ya kalau taksi ini tuh kita ganti velgnya gitu, terus kita pasang apa tulisan-tulisan gitu, bisa nggak sih? Jadi gue pengen tahu ya kan. Coba aja nanti kita ke ini ya, ke mana berarti, ke Mechanic City atau kalau nggak mungkin ke ini ya, mod shop gitu ya. Nah jadi kita coba kesana dulu nanti, terus kita nanya-nanya. Jadi gue juga belum tahu soalnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Gua naik taksinya dulu. Dan di sini karena gua belum bawa cash ya, jadi cuma ada dikit doang nih. Gua akan ke bank dulu ya cuy. Baru abis itu kita langsung modif si taksinya ini. Nah, oke langsung kita ke bank dulu ya. Kita ambil duit dulu. Ada 800-an lah, lumayan ya. Kita lihat nanti 800 dolar tuh dapat apa ya. Oke, ini gua udah dari bank ya. Udah gua withdraw semua, totalnya ada 889. Gua tarik semua. Jadi kita bawa cash 890-an lah ya. Langsung kita menuju ke tukang modifnya ya. Oke. Ini dia, kita udah nyampe ya. Wih, anjir langsung langsung pada rebutan anjir. Siapa yang bisa modif? Di WS mah. Oh, di workshop ya. Di modif di private. Oke. Mungkin saking banyaknya mekanik ya, tapi nggak ada yang ke situ. Jadi langsung disambut anjir, pada rebutan mereka. Di WS workshop berarti ya. Workshop di mana workshop? Coba kita cek GPS dulu. Workshop. Nah, ini kita cari yang deket nih ya. Ada Ocean Docks, ada Isla Santos. Ocean Dog saja deh. Oh, yang di sini ya. Oke. Kita coba lihat ada nggak orangnya nih. Nah nih. Bisa modif. Pagi. Cupnya om. Oke. Kita buka dulu cupnya. Mau modif juga harus buka cup dulu ya. Pokoknya asalkan kita ke bengkel ya, mau ngapain juga harus cupnya dulu dibuka. Modif apa aja nih om? Enaknya modif apa ya? Yang bagus. Ada saran? Coba kita tunggu nih si Billy Omen, kira-kira ada saran nggak? Banyak sih om ini yang dimodif. Wah, banyak cuy. Apa ya enaknya? Upgrade 200, modif 50. Udah up body sama engine. Bang pick. Apa nih bang pick? Enaknya modif apa ya? Coba kita tanya ya, kaca film bisa digelapin nggak? Jadi gue pengennya sih kaca filmnya gelap gitu ya, hitam gitulah ya. Coba kita tanya dulu, bisa nggak? Ini bisa modif spoiler, hood, knalpot, velg, sama nitro. Oh, berarti kaca film nggak bisa cuy. Terlalu advance ya permintaan gue. Kaca film anjing.
Oke. Kalau velg berapa? Coba kita minta velgnya dulu ya kan. Kaki-kaki dulu cuy, sepatunya dulu kita ganti berapa kira-kira? Per modif 50 ohm. Oke deh. Velg coba. Velg dulu coba. Yang bagus apa ya? Oke. Bentar. Saya bayar dulu. Oke, bentar saya kasih uangnya dulu. Oke, ternyata cuma 50 dolar ya. Murah lah ya. Yang bagus apa ya? Bisa lihat model velgnya nggak sih? Coba kita tanya dulu ya, bisa lihat model velgnya nggak sih? Biasanya sih pada pakai velg emas om. Pengen lihat dulu velgnya bisa nggak? Bisa cek di website om. Di website. Website mana anjir? bit.ly.workshop. Oke, bentar ya. Saya mau shadow aja dong. Bisa kan? Aduh aduh aduh, ngelag 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 ngelag. Oke, lagi di modif ya cuy. Kita lihat dulu nih. Nah ini selagi dipasang velgnya ya, diganti. Gua mau minta ganti spoiler juga guys. Sama pasang spoiler deh ya. Ini gue sambil ngecek-ngecek di websitenya nih. 50 juga om, oke. Okay. Slash pay 158.50. Wih, udah ganti cuy, velgnya cuy, mantep ya. Udah ganti shadow nih, nama velgnya shadow ya. Kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan dengan taksi ini ya? Bisa kasih hood sama roof nggak ya? Coba kali ini gue tanyain, bisa side skirt juga nggak? Nggak bisa om, oh dia lagi live ternyata ya. Di OC dia lagi live nih. Paling hood, oke. Kita lihat dulu di website ya, kita cek. Yang mana lagi live, yang ini lagi record buat upload anjir. Oke, kali ini knalpot ya. Wah, ini kita ngeborong cuy. Kita ngeborong nih. Kita bayar dulu. Knalpot. Ah, ini mantep nih knalpotnya nih. Jadi guys, tadi yang velg gua kan request ya. Shadow, terus yang spoiler gua lupa request anjir, tapi dipasang sama dia ini nih. Apa ya namanya ya? Kalau gua cek sih kayaknya namanya Alpha ya ini ya. Untuk spoilernya. Ya, oke lah, bagus lah. Enggak apa-apa sih. Cuman agak tinggi aja sih. Tapi it's okay. Dia modelnya kayak karbon gitu sih. Bagus lah ya. Terus yang ketiga ini knalpotnya, gue juga belum request sih.
Meskipun ada beberapa knalpot ya, sepertinya kalau kita mau upgrade. Tapi ya udahlah, kita lihat aja nanti apa yang akan dipasang sama dia. Semoga bagus hasilnya ya. Oke. Wih. Knalpotnya twin cuy. Gila 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 gila. Bisa tambah bisa tambah nitro. Oke. Nitro ya. Bisa kan? Bisa om. Oke, kita bayar dulu ya. 50 lagi. Set. Jadi total kita habis 1, 2, 3. Wah, habis 200 cuy. Habis 200 ya. Velg 50. Terus untuk knalpot 50, spoiler 50, dan yang terakhir ini nitro ya, atau nos. Ternyata kaca film nggak bisa. Permintaan gue terlalu ini anjir, terlalu futuristik. Terlalu visioner, karena di game ini belum bisa modif kaca film ya. Kecuali di GTA 5 baru bisa. Tapi it's okay ya. Kira-kira kita pasang hood nggak ya? Atau roof gitu? Tadi bisa roof juga sama hood ya? Kita tanya dulu. Roof nggak bisa om. Oh, hood doang. Karena roof ada tulisan taksinya ya. Mungkin nggak bisa karena itu. Oke, hood kita pilih yang mana ya enaknya? Hood yang Fury bisa. Wah, nih kita borong nih. Kita borong nih cuy. Bisa om. Oke, kita pasang deh hood yang Fury ya. Oke deh. Hood Fury ya. Habis nitro. Wah, mantap nih. Wah, mantap cuy. Kita bayar dulu. Set. Jadi knalpot udah, velg udah, spoiler udah, terus sama hood udah, dan juga yang terakhir tadi apa? Nitro ya, nitro udah. Wih, nitronya udah kelihatan nih cuy. Anjay, gila 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 gila. Wah, mantep ya. Kira-kira warnanya ganti nggak ya? Nggak usah lah, biar biru aja. Ini kan taksi Bluebird ya. Jadi kita biarin aja biru, oke. Kalau bumper bisa nggak? Front atau rear gitu. Front atau rear bumper? Kita tanya dulu ya. Mas Billy Omen ini yang lagi live ya. Dukung ya guys channelnya Mas Billy Omen ini. Tadi apa namanya? Omen/JGRP. Oh ya, itu tuh gak bisa om kalau bumper. Oke, okay, it's okay. Oke deh, itu aja udah. Upgrade body sama engine cuma bisa satu kali doang ya. Soalnya saya ngerasa mesinnya kurang kencang. Hehe. Ya om, kalau mau upgrade full tank sama alarm. Alarm 50 ya? Wah, gua baru tahu nih ternyata bisa. Alarm juga. 200 om, wih mahal juga cuy. Haha, gak jadi deh. Oke, nanti dulu saya kerja dulu. Thanks ya bang. Oke, kita udah
selesai modif taksi Bluebird-nya kita ini. Gila cuy. Dapat banyak ya. Total habis 250 tadi. Anjir. Wis, mantap cuy taksinya cuy. What? Langsung nyala anjir mouse-nya. Wih, gila cuy. Gila ya. Mantap ya. Mantap lah. Wah, ini kita harus photoshoot dulu nih. Bagus soalnya. Udah ada hood-nya ya. Kita review dulu ya, review tipis-tipis. Ada hood di sini tuh. Hood-nya $50. Terus ini untuk velg $50. Velg shadow ya, karena gua suka yang keker gitu velgnya. Terus di sini juga exhaust atau knalpot ya. Dari single jadi twin, jadi double ya. Terus spoilernya ini kita pakai yang apa ya tadi ya? Kalau nggak salah namanya apa tadi? Alpha deh, Alpha atau ya Alpha kayaknya. Ya itulah pokoknya lah. Dan yang terakhir yaitu nitro ya guys, ini nitro. Nggak tahu nih nitronya kali berapa ya? Nah, tadi. Nah ini. Dan ini dia look overallnya guys. Anjay. Langsung kita coba sekarang ya. Wih, mantap cuy. Ini dia guys, pemandangan dari kabin ya, dari dashboardnya kayak gini nih. Mantap ya. Gila cuy. Jadi taksi balap sekarang. Nosnya gimana nosnya? Oh, ALT ya. Pantesan tadi langsung nyala, soalnya langsung apa namanya? Gua nyalainnya pakai ALT, jadi otomatis langsung nyala dia. Waduh, nih anjing nabrak cuy. Waduh, baru juga keluar dari bengkel ya, udah langsung nabrak aja nih. Oke, enaknya kita repair dulu aja kali ya, repair dulu aja, baru habis itu ntar gua closing. Oke, okay. Oh iya guys, ternyata gua ada yang lupa guys. Gua mau nanya nih, taksinya kira-kira bisa dikasih tulisan ya? Ya kan, kalau bisa dikasih tulisan kan oke okay tuh, jadinya bagus kan. Coba ya, kita kesana lagi ya. Tadi mana? Ini kayaknya. Enggak gitu. Tadi di sini nih. Nah ini. Jadi gue mau kasih tulisan ya, stiker-stiker gitulah ya, kasih tulisan Bluebird ya kan, taksi ya ini kan, biar taksi banget gitu. Oke, kita kesana lagi ya. Kayaknya kita harus ngantri dulu dah, karena ini penuh ya. Kita ngantri dulu, kita parkirin dulu di sini deh. Oke, kita parkirin dulu ya, kita nunggu dulu karena itu lagi ngantri, ada truk di situ dan di sana juga ada mobil. Kita turun dulu aja guys, kita sebat dulu di depan sini ya. A few moments later. Oh, ternyata kalau tulisan harus ke mod shop ya. Mod shop yang deket sini di mana ya? Di belakang MC. Oke. Oke deh. Thanks ya. Belakang MC cuy, belakang Mechanic City. Oke, kita ke mod shop ya. Ternyata nggak bisa ya. Oke, kita ke mod shop dulu. Kita bawa si burung biru ini ke mod shop. /my OV. Oke, cuma masuk ke sini ya. /my OV.
piston of your engine first. Oke, kita matiin dulu. Slash my off. Oke guys, jadi ini udah selesai ya. Gua edit dikit sih. Cuman gua pasang apa? Neon doang sih di bawahnya. Coba gua nyalain ya lampunya. Set. Nyala enggak tuh? Nah, nyala guys tuh yang di bawah tuh. Neonnya nyala guys. Anjay, sekarang jadi di kolongnya tuh ada warna birunya gitu. Nah, gini nih sekarang jadinya keren kan? Anjay, ini kalau malam keren nih guys. Ntar coba ya. Pas malam gua akan coba nyalain neon light-nya ini. Pasti bakal jadi bagus nih. Atau coba gua masuk ke sana ya. Kelihatan enggak? Ya ginilah pokoknya lah. Nah nih. Tuh birunya kan kelihatan kan. Anjay, mantap ya guys. Oke guys, jadi segitu dulu ya untuk video kali ini. Gua rasa ini modifannya udah cukup bagus ya. Udah lumayan keren lah ya. Daripada awalnya yang masih cupu banget, nah sekarang udah mulai enak dilihat ya. Gua paling suka velgnya sih. Velgnya kayak wah, berotot gitu guys. Ya kan? Mantap kan? Oke. Jadi gitu dulu untuk video kali ini guys. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like ya guys kalau kalian suka. Share dan komen juga. Makasih, thanks for watching dan bye bye guys.